Halo. Barangnya masih kan? Iya. Ya sama kayak kemarin. Yo. Nanti tak transfer. Oke. Saja ya kok mencurigakan transaksi bro. Barang panas po. Barang panas mas. Termos po. Enggak ya loh, tadi soalnya cuma COD parfum. Jadi ya enggak, jangan sampai menduga-duga sampai gitu toh. Walah, tak kira transaksi narkoba bro. Ada kasus loh, polisi jadi kurir ganja. Tahu enggak? Polisinya jadi kurir ganja. Yo, gimana ibu ceritanya? Jadi penangkapannya itu di Pasaman, di Sumatera Barat. Itu 29 April kemarin. Enggak tahu toh kamu? Lah itu siapa pelakunya mas? Inisialnya AV bro. Dia ini oknum salah satu anggota polisi yang bertugas di salah satu polsek di Padang Panjang, Sumbar. Lah itu dia bawa berapa banyak ganja mas? Jadi waktu ditangkap BNNP itu bro, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumbar, itu barang buktinya 141 paket ganja atau seberat sekitar 141 kg lah. Banyak ya? Lah itu terus mau dikemanain ganjanya? Kata BNNP, ganjanya ini berasal dari Mandailing Natal, Sumatera Utara dan mau diedarkan ke Sumatera Barat. Itu si oknum polisinya, selain jadi kurir, dia juga jadi pengedar juga mas? Jadi polisinya ini cuma ngantar barangnya saja bro, dia dapat upah itu 2 juta. Jadi berdasarkan pengakuan AV ini bu, polisi tadi itu loh, dia itu diperintah sama temennya yang ada di lapas di Padang. Wah, itu berarti yang masih yang di penjara itu berarti bisa merintah-merintah mas? Oh, kalau soal itu, kalau dari BNNP katanya masih pendalaman sih bro. Wah, itu berarti kalau si oknum polisinya terbukti bersalah, berarti dia kemungkinan dipecat nggak mas dari polisian? Jadi soal itu udah ada ultimatum dari Kapolres Padang Panjang. Intinya dia tidak mau ada anggota lagi yang melakukan pelanggaran.